Indaraswati di Kuliner Bahala. Di sini ini Sushioda, khusus buat makanan Jepang. Sama aku Diana. Oh, Kak Diana. Oke, kita bisa panggil dia Kak Diana, ownernya Sushioda. Iya. Terus inspirasinya dari mana nih, Kak? Sampai bisa kepikiran bikin, ah kayaknya aku bikin makanan kayak street food kayak yang aku Jepang. Aku suka makanan Jepang masalahnya. Oh, emang suka. Dan kebetulan di Palangka masih jarang ya? Oh, jadi nomor satu gitu ya? Iya. Nomor satu, Sushioda. Bestseller nih di sini apa aja Kak? Menu bestseller ini salah satu nih, Special King Dragon. Wow, Special King Dragon teman-teman, kalian bisa lihat ini bentuknya udah kayak naga ya, sama kayak mulut aku kayak naga gitu ya. Segera di Bahalap TV.